Sorry lama ya. Hah? Ternyata di toilet sini wifi-nya kencang banget. Iya dong. Jadi betah. Betah. Gak mau keluar-keluar. Depan udah ada gambar. Kita bisa main YouTube yang lain-lain. Gambar capek kan? Lumayan. Makanya naik barakuda loh biar. Oh, oleh-olehnya dari barakuda. Terima kasih dari Depo. Ya sudah saya terima ya, walaupun sedikit tapi ngangenin ya, ya hasil karya itu ya. Gimana Me? Nes? Apanya nih? Iya di sono gimana? Tinggal duduk aja kan? Iya, terus kayaknya itu berasa ada miara piranha ya di lubang. Kayak ada yang begini-begini. Itu bukan piranha. Apa? Mang Saswi. Ernest gak perhatiin, Nes. Itu ah? Tombolnya ada tiga. Ada tiga. Air panas, air dingin, sama yang tengah tuh. Apa? Air aki. Oh. Ini berasa ngelotok mungkin air raksa kali ya. Nah, bukannya Ernest tuh biasanya kalau cari ide, sama seperti saya di toilet. Oh, toilet itu adalah tempat yang sangat produktif untuk mencari ide. Makanya kalau ke toilet, kalau sesekali jangan bawa handphone. Mikir. Buat mencari-mencari ide gitu. Diem aja gitu ya, sama saya. Ya diem atau musab mah susah. Enggak, emang agak cepet ya, maksudnya ide tuh munculnya. Langsung muncul. Gitu. Iya. Jadi mungkin karena otot-otot kita tertarik apa gimana. Saya juga. Sambil gini masuk toilet itu. Ya karena kita kan apa ya, bahasa Prancisnya kan ngahuleng gitu. Bahasa Sunda ya sama. Bahasa Sunda. Jadi apa blank gitu jadi berimajinasi gitu. Jadi jadi ngumpulin pengacian gitu ya. Ya jadi roh kita dikumpulin. Apalagi bangun tidur kan. Ide tuh cepet naik. Pas begitu keluar kamar-kamar hilang langsung. Jadi harus dibawa tuh toilet kemana-mana. Aduh itu. Repot. Tapi emang bener ya kayak seperti itu. Kalau bikin materi atau yang lain-lain. Iya sering dapat ide buat beat stand up atau ide buat cerita, buat film, buku apapun kadang-kadang suka muncul aja gitu ide-ide gitu. Kadang-kadang gue tawa sendiri dong ya. Kenapa? Kalau di gini ada ide stand up. Kayak orang gila sih ini. Tapi jadi materi. Jadi materi. Dan itu jadi duit ya? Jadi duit. Luar biasa iya. Sekali. Cuman itu kayaknya hanya bisa di Indonesia. Karena waktu saya ke Cina sempat pulang kampung sekali. Itu di sana toiletnya agak horor ya. Horor. Iya, agak jorok gitu. Tahu-tahu saya masuk itu padahal stasiun kereta gitu. Masuk tahu-tahu ada yang numpuk. Berarti bagusan di sini. Bagusan di sini gitu, lebih bersih, ya. Lebih higienis. Di Ciomas juga bagus, Kang. Di mana? Ciomas. Ciomas. Hah? Oh, Ciomas yang dekatnya Cimandra ya? Kan Ciomas pasti. Oh, itu mah kita ya. Kok BAB gitu, enggak usah disebor. Gimana? Langsung selesai. Dicai. Ngalir. Takut nyangkut. Tapi harus di dua batu, Kang. Tapi kadang-kadang suka ada yang mandi tuh, sep. Gak pernah tuh mandi gitu, sep. Saya pernah, jadi tipsnya itu harus di antara dua batu. Biar langsung plek, syur, dada bos. Kalau di satu batu, plek, nyangkut. Kalau saya mah biar aman, ya. Begitu sep. Lanjutkan tuh sep. Saya tembak langsung, dadas, aman. Oke, Ernest ini ada sebuah blog ya. Blog, menulis blog. Ya, menulis katanya blog. Sih tentang kritikan dan kedewasaan dalam berkarya. Iya. Ceritain dong apa tuh? Ya beberapa hari yang lalu kan ini ramai film Comic Aid, ada beberapa yang mengkritik keras, terus beberapa teman-teman agak reaktif gitu dikritik tuh melawan balik gitu. Kalau menurut saya sih ya dikritik itu biasa aja lah, kritik itu bagian dari berkesenian gitu. Ada yang bilang ini falsafah udah lama sih, kritik itu kayak jamu gitu, pahit tapi berkhasiat. Jadi jangan
jangan jauhin jamunya, tapi gimana cara kita kuat minum jamu. Mungkin lebih ke melihat dari sisi positifnya ya. Mereka mengkritik seperti itu berarti mereka sayang sama kita. Yeah. Berarti supaya kita juga ada perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Betul. Ya. Yeah. Karena walaupun kedengarannya pedes, tapi sebenarnya kalau kita tenang, pasti ada esensi kritiknya pasti bermanfaat. Bermanfaat gitu, ya. Okay. Nah, cuman kalau kadang-kadang di kuping bikin ini aja. Ya kalau itu mah wajar, namanya juga manusia. Asal hehnya sekali aja lah. Ya, asal jangan terus-terusan. Yang paling bahaya itu adalah disimpan di dalam hati. Awas loh, di arah-arah dendam masuknya. Itu kan dalam agama juga tidak boleh, ya kan? Oh, biasanya kalau habis ceramah pulang, Jeng. Oke. Kalau Brandon dan juga Tia, kalau membaca komentar-komentar dari haters lah terutama ya, walaupun udah ada beberapa yang ketangkep ya. Haters ya. Baper gak kamu? Aku sih baper banget orangnya. Kamu baper banget? Baper banget. Tapi malah kayak bener kayak kata Ernest, kalau kita baca itu pasti ada esensinya. Jadi aku belajar kalau oh ini kekurangan aku ini tuh. Akhirnya ya jadi berarti lebih terbaik. Mengolah rasa ya. Yes. Oh, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita sadari, dan kita manusia itu apalagi laki-laki kan egonya lebih super daripada wanita ya kan. Oke, makasih. Tapi setelah itu kamu baper tapi agak merasa apaan sih ini orang gitu? Iya, pastilah baper terus kayak gitu ya, akhirnya jadi memperbaiki diri. Oke, memperbaiki diri berarti diambil positifnya ya. Yes. Oke, jangan sampai di DM terus, lu kalau berani ketemu sama gua. Ada yang begitu. Oke. Bawa ke polisi ya. Iya, bawa ke polisi. Kalau Tia sendiri? Kalau aku sih enggak baper, malah lebih ngebaca aja. Terus benar kata Kernes, cuma diambil positifnya. Tapi ada juga yang haters yang emang sengaja gitu, sengaja apa? Cari perhatian. Iya, sengaja bikin apa isu-isu negatif gitu. Gak dibawa pusing sih, malah lebih santai. Iyalah, kita mah mendingan maju aja ke depan, nggak usah larak lirik ke belakang, biarin aja orang mau komentar gimana juga ya. Giliran kita susah mah dia nggak ngebantu kita. Juga mereka mah anteng-anteng aja, kita juga nggak minta kesenangan dari mereka. Santai aja. Upaya. Ya. Meretum hari. Kian gaya he, kau imil gaya he. Oh, ini meme Bambau ya. Kata Mandarin. Ya. Mere he, pinggir korengi. Silakan mau bertanya. Iya, silakan mau bertanya. Kersare he, digere kumbe he. Kalau lihat beda banget ya antara bintang tamu sama penonton. Kalau bintang tamu lihat tuh, cakep, cakep, cakep. Oke. Okay. Penonton, ancur, ancur. Ya. Yeah. Lu mau tanya apa mau apa lu? Lu mau tanya apa mau apa? Enggak, mau bilang perbedaannya terlalu. Oh gitu doang. Ada jurang pemisah di antara penonton sama pernyataan bintang tamu. Cuhan. Salah satu ini komentar mungkin. Kenapa Pantre? Dian Piscesa. Kacamata simpen sini, pas banget. Untung bukan kaca spion. Rambutnya jarang makan wortel. Oh iya, kurang subur berarti ya. Oke, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, ini ada salah satu penonton atau enggak pemirsa yang di rumah untuk minta solusi ke kita ya. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Mana? Nah, sini. Bisa langsung telepon sekarang, mumpung ada Ernest, Brandon, juga Tia ya. Ini beneran okay. Gak sih? Beneran. Oke. Okay. Halo. Ya, halo. Dengan halo, siapa? Tantule. Ya, halo. Saya, halo Tantule. Iya, saya di sini. Saya Indra dari Bekasi. Oh, Bekasi. Wah, tetangga dong. Di mana Tambun? Iya, tapi itu Cikarang, Tantule. Panas tuh di situ. Bilangin sama Pak Lurah tuh, masih bolong-bolong tuh jalan tuh. Ya. Mau minta solusi nih Kang. Dengan siapa dulu dong? Indra. Saya Indra. Oh Indra, oke Indrajit ya. Bekasi ya. Iya Kang Sule. Silakan. Ada kan, masalah apa? Saya ini udah 40 tahun Kang, tapi belum juga punya pasangan Kang. Saya tuh canggung kalau deket cewek. Gimana ya Kang solusinya Kang? Oke, mudah-mudahan ada solusinya ya. Good, bagus. Mau didengerin?
atau mau mau ditutup dulu, sayang pulsa dong. Oh iya kan. Tutup aja ya. Tutup aja. Iya, ya. Saya tahu kamu meringis begitu ngomongnya juga. Oke, okay, tutup ya. Oke, okay, ada Indra nih. Dia udah umur 40 tahun, tapi dia belum punya pasangan. Mungkin Ernest kan sudah berumah tangga ya. Iya. Ada trik-trik atau tips-tips yang bisa dikasih buat Indra? Nggak ada. Bingung. Masalahnya kita nggak bisa lihat mukanya kayak gimana sih. Dari sisi suara sih oke dia. Oke. Oke. Berarti begini, kalau misalnya udah umur usia yang agak lumayan matang gitu ya, terus kemudian belum dapat pasangan, mungkin seandainya faktornya adalah faktor penampilan, itu kalau penampilan kurang harus diimbangi dengan prestasi. Setuju. Iya kan? Jadi penampilan pas-pasan tapi prestasi cemerlang. Jadi lawan jenis juga tertarik. Atau enggak mempunyai jiwa humoris ya? Ya, setuju ya? Betul. Jiwa humoris ya. Walaupun jelek kalau jualan komari, humoris itu wanita pasti mau lah. Ya. Wanita pasti ketawa, abis ketawa ditinggal, tapi ketawa. Contohnya saya lah itu malah. Atau kalau mau lebih detail lagi, boleh ke klinik cengbok. Patah tulang, jauh banget dari jodoh ke patah tulang. Oke, dari Ernest begitu ya? Iya. Oke, kalau Brandon, silakan. Kalau dari aku, dari cara dengar suaranya kan kayaknya sedih banget ya. Yeah. Harus diubah. Jadi kalau bisa Mas Indra harus jago bluffing. Jadi misalkan, "Ya, saya punya mobil, saya punya apa." Jadi sok-sok dulu aja. Pede. Jadi ibaratnya kayak nelayan nih. Okay. Udah nangkep ikan, udah mancing nih. Tadi kan pasti ada yang lepas-lepas. At least udah ada satu, at least udah dapat, pasti dapat. Dapat satu ya. Yeah. Baru abis udah ketemu begitu terus kasih tahu, "Gua tuh sebetulnya bohong." Nah. Makin ditinggalin. Gimana sih? Bagus. Nggak semuanya ninggalin nanti. Itu bagus buat menguji wanita. Oh, kalau dia baru dibilang punya mobil, punya rumah, shit nyangkutnya. Oh, itu berarti matre. Zaman sekarang tuh, bagus. Zaman sekarang cewek gampang baper. Jadi kalau udah pergi sekali pasti cinta. Oh, berarti gampang. Dibawa perasaan dulu ya. Yeah. Benar suka gituin perempuan ya, Mas? Enggak, bukan aku. Nah, itu kan dari laki-laki. Kalau dari perempuan, nih gimana kalau menurut kamu ini 40 tahun dia belum punya cewek. Kasihan banget tuh dia orangnya. Mana tetangga gua lagi? Kasih. Kalau aku sih lebih kita perbaiki diri sendiri dulu aja gitu. Introspeksi diri. Iya gitu, apa kurang kita gitu. Terus misalnya nanya sama orang terdekat, apa sih kurangnya gitu. Apa dari penampilan, apa dari apa sifatnya sendiri, apa dari lingkungan, apa dia kurang bergaul mungkin. Nah, jadi kalau udah tahu salahnya baru dia perbaikin dengan organisasi atau dia ikut apa kan banyak kenalan gitu. Itu sih. Harus pintar berkomunikasi juga ya. Yang jelas tidak memang. Kalau dari saya gampang, 3B lah. Apa? Udah. Berdoa itu penting. Benar. Kedua berusaha. Ini yang ketiga, bercermin. Jangan-jangan ini si Indra yang dari Bekasi si Indra. Ini kelihatannya baper begitu? Enggak, saya lagi TB. Apaan itu TB? Tak bergairah. Oh, tak bergairah. Saya punya uang. BT. Iya, saya punya uang buat beli sepatu. Ternyata hilang, Le. Uang buat beli sepatu ternyata hilang. Hilang. Mamang sedih? Banget. Itu uang punya Mamang sendiri? Dari kamu juga sih. Ngapain sedih? Ngomong aja Mamang mau minta lagi. Iya, hilangnya itu. Kenapa? Hilangnya mungkin saya lupa. Kok mungkin? Ada hilang mungkin. Dah, biar gak bete, ngopi dulu. Hah? Ngopi dulu tuh. Andre juga ada nih. Sini punya saya aja deh. Gak apa-apa. Yang itu tuh. Ini yang mana nih, Teh? Yang ini. Yang ini aja. Ya. Mendingan itu tuh. Yang itu. Le, saya uyup dua-duanya, Le. Satu aja. Saya lagi bete. Jangan itu. Itu punya Andre aja. Ini. Punya Andre aja. Masih panas. Itu punya saya itu. Masih panas. Jangan nginjak. Cepat nginjak kamu ini. Gua lagi jalan nginjak. Tapi kok kayak gue yang nginjak ya? Nah, itu aja punya Andre aja. Ini punya saya. Iya.
Cobain. Ceria langsung. Baca doa dulu. Kopiku creamy, rasanya yummy, manisnya sungguh mantap. Ini nih yang ngantuk kasih nih. Kasih tahu, kasih tahu. Masa ngantuk? Ini bukan ngantuk. Nasib. Emang dari dulunya begitu. Oh iya, maaf. Ini yang dari Andre, Andre. Iya. Ntar dulu nih pahit begini nih. Pahit. Cobain aja sama lu. Beda banget. Si mama mah santai aja dia. Wah, pakai ini dong. Soek ini jangan-jangan. Nih. Pakai ini nih. Oh, apa itu, Bre? Mau manis pakai itu. Pakai ini kalau mau manis. Oh, coba-coba pakai pakai. Bisa disesuaikan takar gulanya sesuai dengan selera. Jangan nginjek. Nih. Nah. Ini ya, saya masukin ya. Nilai ini namanya Torabika Creamy Latte, kopi latte pertama di Indonesia yang rasanya super creamy dan punya gula terpisah. Jadi manisnya bisa diatur sesuai dengan selera. Jadi manisnya bisa disesuaikan selera masing-masing gitu ya. Iya. Nih, udah gua kasih gula. Coba, coba. Ini ntar nginjak lagi. Mana sepatunya gede lah. Aku gede, muka kecil. Coba. Nanti dulu. Kalau udah nempel gini baru jongeng, jongeng, jet. Itu. Kopinya creamy. Luar biasa. Mulanya pas. Nah, Torabika Creamy Latte. Enak. Enak, 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 enak. Hmm? Tapi beda efeknya. Efeknya gimana? Kalau Mang Saswi tadi minum kopi itu langsung melek. Hah? Kalau Kang Sule langsung jelek. Goceng. Eh, enggak apa-apa, Jeng. Kalau gua tersinggung baru bayar goceng. Bapak gua mah santai aja. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sudah ada Brandon di sini, ada juga Ferry Salim di sini ya. Ferry Salim di sini aja.